Hai, halo Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Gerimon Ro. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kita akan reaction. Ayo, bener. Vina Ven lagunya. Kucil saja, haham, banai. Aduh, enak banget lagu ini. Ini lagunya saya masih polos banget dengerinnya ya. Aduh, ini kalau nggak salah film yang dirilis tahun 2001, guys ya. Tahun 2000 saya masih SD. SD atau SMP lah ya. Aduh, ini lagunya enak banget. Zaman-zaman kaset CD saat itu, guys. Jadi saya nggak hanya nge-reaction, saya sekalian bernostalgia dengerin lagunya. Yuk, merapat generasi 90-an, merapat atau 80-an ya. Soalnya lagunya ini lagu lama, guys. 2000-an filmnya ya. Oke, enak banget lagunya. Film Rani Mau Kerja masih muda banget. Habis baca masih muda banget. Masih unyu-unyu gitu ya. Lagunya juga masih asik. Kalau lagu lama itu masih enak banget. Lagunya masih memakai musik-musik tradisional India ya. Belum ada aransemen dari luar gitu. Kalau lagu-lagu sekarang kan campuran tradisional dengan modern, IDM-IDM gitu ya. R&B. Nah, kalau ini pure musik tradisional India, masih khasnya, masih terasa gitu ya, masih India banget. Oke, langsung aja. Sedek, dua, telu. Videonya juga masih pemandangan-pemandangan gitu ya. Masih di hutan-hutan, di padang rumput. Oh. Aduh, lagunya enak banget. Hai, aduh, Vina Fan, aduh, oh, centilnya, nentelnya, imutnya dapet kayak Rani. Asik. Aduh. Yes. Wow. Gila, gila, ini gila, gila. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Bener guys, ini di rerumputan yang luas banget. Ini videonya apa ya? Enak banget dipandang, fresh banget, penuh warna, colorful, ekspresinya menyatu dengan alamnya, menyatu dengan lagunya, keren banget. Lanjut. Let's see. Aduh, kita hanyut ya dengan ekspresi mereka, bener. Oh. Aduh. Aku kok jadi hanyut gitu ya dengan parodi ini, ha. Aduh. Kok jadi terharu gitu. Aduh, musiknya enak lagi. Yeah. Mereka kayak sepasang sejoli yang jatuh cinta. Lihat deh larinya itu benar-benar natural. Ya, benar kayak lari aja gitu ya. Jadi dunia milik mereka berdua gitu kan. Walaupun ada kameramen di situ. Oh, so sweet. Di sini makeupnya kayak Rani Mau Kerja banget ya. Rambutnya juga kembang-kembang gimana gitu.
Oh, Al, Al selalu keren jadi bisik. Iya. Oh, ini adegan malam ya. Ini bagus sekali, Vina Fan. Hanyut dengan ekspresi mereka. Nyatu banget ekspresi mereka. Kita tinggal nonton menikmati semua yang telah diberikan oleh Vina Fan di video ini ya. Aduh, begitu juga warna di video ini colorful banget. Kayak aslinya makeupnya Vina Fan cantik, udah kayak Rani Mukerji di video klipnya ya, yang rambutnya kembang-kembang. Aduh, si Al juga habis bacen banget ya. Wow, jadi Vina Fan ini apa ya, pemeran utama cowoknya udah memiliki karakter dan ciri khas. Jadi kalau Vina Fan gak capek lagi, oh kalau ini bikin parodi mau nyari Abisik, oh sudah ada Al. Terus untuk mencari si apa, siapa satu lagi yang Rizal ya, Rizal mencari Salman kan udah ada Rizal gitu ya, mencari Syahrukh kan udah ada si Ferdian, dan itu luar biasa ya. Jadi pemeran utama cowoknya Vina Fan atau talent cowoknya Vina Fan udah memiliki ciri khas, jadi nggak usah nyari-nyari capek-capek gitu kan. Udah ada nih yang jadi Salman kan, udah ada nih yang jadi Syahrukh kan, udah ada nih yang jadi Abhishek, jadi langsung bikin parodi. Salut banget. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sorry, muka aku kok deket banget ke kamera ya. Jauh-jauh. Gini aja deh. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Horas.